Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 8 ayat 1, Jehovah, Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami. Dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anakmu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Kuatkanlah kami melakukan kehendakmu. Dan agar kami selalu bergembira mengharapkan pertolonganmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 260 ayat 1. Holan Jesus do hubain dongaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius 7 ayat 1 sampai 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 172 ayat 1.
O Yesus Panondang. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan pengerantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 3. Godang ni pasu pasui. Oh,
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 126 ayat 1, "O Amuna Aledongan." Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 128 ayat 1, "Ditanda Debatata", sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau berkenan menyapa kami yang penuh cacat, celah, dan jahat di hadapan-Mu pun di hadapan sesama kami. Kiranya kabar baik hari ini yang daripada-Mu boleh membaharui kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami memohon, kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita di minggu ke-15 setelah Trinitatis ini adalah dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Baiklah, saudara-saudara, menyimaknya dengan seksama. Demikianlah yang tertulis dalam 1 Korintus, pasal 4, ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dengan seksama tulisan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus ini, pastilah kita bisa merasakan perasaan Paulus saat menulis suratnya ini. Benar, Paulus merasa kesal demi mengetahui sikap atau nilai yang diberikan oleh jemaat Korintus tentang dirinya. Misalnya, dalam pasal 1, dia dianggap seperti pemimpin golongan atau partai. Dalam pasal 2, Paulus dianggap tidak berhikmat atau tidak filosofis dalam mengajar dan berkhotbah. Dalam pasal 3, Paulus dianggap tidak rohani dalam mengajar. Paulus tidak dinilai sebagai hamba Kristus. Penilaian-penilaian juga sering kita lakukan. Misalnya, saat kita mengikuti ibadah Minggu melalui saluran ini. Ada banyak orang yang rajin mengikuti ibadah Minggu hanya melalui saluran ini, yang tidak peduli siapa yang berkhotbah. Baginya yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa orang yang mendengar dengan rasa bosan dan menyebut pendetanya membosankan, walaupun tetap di saluran ini. Dan ada beberapa orang lain saat membuka saluran ini dan melihat nama pengkhotbahnya, langsung ganti saluran karena menurutnya menyebalkan. Atau
seperti beberapa orang lainnya yang asik mencari nama pengkhotbah yang diinginkannya. Tentunya di luar saluran ini. Itulah bukti bahwa kita sering mengkelompokkan gereja, mengkelompok-kelompokkan pengkhotbahnya. Nah, pengelompokan itu dilakukan berdasarkan nilai yang lahir dari keinginan hati, dari keinginan pikiran, atau pengetahuan pribadinya saja. Sehingga tidak sedikit orang yang terjebak dalam dunianya sendiri, dalam pikirannya sendiri, dalam pengetahuannya sendiri, dalam hatinya sendiri. Di mana dirinya menjadi yang paling benar dari orang yang lain. Karenanya saudara-saudara, banyak orang yang demikian menjadi seperti katak dalam tempurung. Karena menganggap dunianya hanya dirinya saja. Dan kebenaran hanya dirinya saja. Dia tidak mampu melihat bahwa ada sisi lain dengan kebenaran yang lain. Hal demikian terjadi tidak hanya di kalangan jemaat terhadap pendeta, melainkan juga terjadi di kalangan parhalado dan jemaat saat rapat misalnya. Menganggap diri lebih benar dari yang lain, sehingga terjadilah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya pasal 1 ayat 19-20. Katanya, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Karena ketika kita semua berkata-kata, tidak mau mendengar dan tidak mau memahaminya, pastilah timbul kekesalan yang menjadi kemarahan." Selanjutnya Rasul Yakobus mengatakan, "Dan amarah tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, tetapi melahirkan kesalahan, kejahatan, dan dosa." Menilai atau menghakimi hanya menimbulkan kekacauan dalam diri kita sendiri yang berpengaruh kepada lingkungan kita. Kedua, saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa penghakiman boleh saja dilakukan pada akhirnya, bukan pada bagian awal, bukan pada pandangan pertama, atau pada pertengahan persekutuan. Itu cara menilai yang tepat. Dan yang berikutnya, Rasul Paulus menyampaikan, ukuran untuk menilai seharusnya adalah dapat dipercaya. Alkitab kita, Paulus mengatakan, dipercaya. Sekali lagi, dipercaya. Kata itu adalah bentuk pasif, saudara-saudara. Paulus juga hendak mengatakan kepada dirinya sendiri dan kepada kita masing-masing bahwa penilaian dan penghakiman hanya dapat dilakukan oleh orang yang lain. Artinya, yang pertama, kita dapat menyatakan diri sebagai benar dan salah adalah pada akhirnya. Baik itu akhir pekerjaan maupun akhir pendidikan atau paling tidak pada akhir kehidupan kita. Apakah kita dapat dipercaya? Yang kedua, saudara-saudara, maksud Paulus bagi dirinya sendiri dan bagi kita masing-masing tidak juga dapat mengatakan bahwa
apa yang kita perbuat ini hari ini sudah benar. Kalau kita berhasil hari ini, itu bukan ukuran untuk mengatakan bahwa kita dapat dipercaya. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa dirinya sendiri pun tidak menyebut dirinya sebagai sudah benar ataupun sudah salah. Karenanya dia mengatakan, jangan menghakimi diri sendiri. Dengan kata lain dia bilang, bahkan diriku pun tidak kuhakimi. Hal yang ketiga yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus adalah, yang mampu menilai itu hanya pemberi kuasa kepada kita masing-masing, termasuk kepada Paulus. Siapa pemberi kuasa? Oknum yang memberikan pekerjaan itu bukan diri kita sendiri. Makanya Paulus mengatakan, yang dapat menilai dia, yang dapat menilai diri kita masing-masing, hanya satu, yakni Tuhan. Karena dialah yang telah menciptakan kita, yang dia yang telah memilih kita, dia yang telah menguduskan kita di dalam Yesus Sang Juru Selamat. Karena itu, saudara-saudara, gagal dan batallah salah satu hukum lisan yang dipegangi oleh banyak orang tentang pemungut cukai yang disebut berdosa pada epistel minggu lalu, bukan? Karena Yesus berkenan kepada Zakheus yang pada akhirnya mengakui dosanya. Bahkan Yesus berkenan memaafkan. Yesus berkenan memberi kesempatan kepada pelacur untuk melanjutkan kehidupannya. Sekarang, bagaimana kita? Apakah kita masih suka mengatakan bahwa pedagang itu adalah penipu? Atau apakah kita masih suka mengatakan pengganda uang itu sebagai lintah darat atau penghisap darah sesama manusia? Saya akan berikan contoh lain. Hari-hari ini kita sudah disibukkan dengan percakapan tentang suksesi di pemerintahan, di parlemen, dan tentunya suksesi kepemimpinan gereja secara khusus di HKBP. Apakah kita masih berani ikut-ikutan mengatakan bahwa seseorang sebagai pengkhianat? Saudara-saudara, tidak sulit rasanya menjawab ketiga pertanyaan tersebut hari ini. Akhirnya, kita harus ingat bahwa kita masing-masing adalah pilihan Allah, bukan pilihan diri sendiri. Oleh karena itu, jika berlian mengatakan bahwa dirinya lebih indah, maka dia bukanlah berlian, melainkan intan. Yang mengatakan berlian itu indah, bukan berlian itu sendiri, tetapi yang membentuk berlian itu dan yang melihat berlian itu. Itulah sebabnya berlian selalu lebih mahal daripada intan. Intan lebih banyak digunakan sebagai peralatan, seperti menjadi alat pemotong kaca dan mata bor di pertambangan. Tetapi berlian selalu diletakkan pada mahkota, sedikitnya menjadi anting, kalung atau cincin. Saudara-saudara, baiklah kita menunda menghakimi diri sendiri, apalagi menghakimi orang lain. Biarlah Tuhan saja yang menghakimiku, yang menghakimimu. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan menasehati kami. Kiranya kami setia menjadikan Engkau saja hakim atas diri kami maupun atas diri sesama kami. Akhirnya kami boleh Engkau sebut sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Kabulkanlah permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyi untuk menyerahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia di dalam kehidupan kami masing-masing. Kini dari karunia itu kami serahkan sebagai persembahan bagimu Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar kami boleh pergunakan hanya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh darimu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kehidupan kita. Jangan hakimi dirimu, jangan hakimi sesamamu. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan kita. Kini terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. KBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dari Filipi 2:12. Dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut, akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta,
kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.